Payung sikit lah, payung sikit lah. Cukup, si boleh. Tu bukan tempat event lah, untuk kedai shop clothes, kelab bising orang tak. Okay guys, back again with me Ian Marvel Vlog Channel. Sorry lama menyepi sebelum tu saya dah pulang vlog cause banyak problem. Sikit aku handmade pun hancur ke barang equipment vlog ku semua tanggal. So sudah pula, so aku just pula simple-simple ya. Okay, so far aku dah pula barang kan foto aku, which is aku dah tukar Samira, Rizoma. And then okay, come closer. Then bukan biasa ya, bukan light tank. Biasa ya, bukan light tank lah, kopi ori lah kiri kanan. Ya nak, aku dah tukar tank Arwan kopi lah. And then mounting macam biasa. Dan sikit lagi benda paling best, paling besar aku spend, rim 5.5 inci. Dengan tayar saiz 150 55 Conti Sport. Kat ya, ada sikit lagi. Dulu aku pakai slip on je. Then aku dah tukar lah ke sistem. So far bagi aku okay lah, setakat tu cuma bunyi bingit je. And then aku dah tukar tu je. Lampu belakang. Okay, lampu belakang cantik. Yes, macam tu. Aku suka simple. So memang tu orang akan tanya, ni kiri, ni signal kiri, ni signal kanan. Kadang-kadang tanya ya, plan DIY je. Saya perlu uang duit banyak pula. Ya, pesan, ya aku pun personal opinion lah. And then okay, signal depan kanan aku tukar juga. Ambil situ sebab aku dengan kawan aku juga pakai jam yang so it's kind of cool. Then untuk tayar, so far aku dah try banyak kali lah guna sias tu. So far okay lah, just depan je lagi geli-geli. Then helmet belum ada masalah tukar. So this my bike. I change love it. I think I guess 2000 kan aku dah spend guys tu. Lebih banyak lagi Siri upgrade up to 5, who knows? Kan? Okay, next. Okay, selamat petang. Aku Izan, kawan Sil. Okay, hari tu aku mau buat sikit lah, tunjuk apa yang aku dah buat dekat up to 5. Tapi sikit lah, simple je. Dia smart simple. Ya, bukan perubahan yang banyak lah. Okay, first Samira lah tukar Rizoma. Tapi yang biasa adalah beli di Shopee tak? Siap mampu beli original. Tapi ya lah, kalau pakai original pun parking-parking hilang, nak curi susah lah. Kalau hilang yang di Shopee, okey sikit lah, sila rugi je lah. Okay, set mirror. Lepas set mirror, Signal tu mesti lah ada smart sikit. Smoke order juga tu dari Facebook lah, bukan dari Shopee. Tema zaman Shopee belum ada, sip memang sikit. So belilah di Facebook. Lepas signal, aku beli exhaust full system terus. Tapi bukan original je lah, dah replika. Okay lah, so original hampir 2K. Yang replika full system boleh jumpa bawah 1K lah, dalam 7-800 lah. Notok order dari Indonesia, bukan dari Malaysia, dari Indonesia full set. Kos harga yang aku beli 800 lah, lebih kurang 800 lah, around dia lah. Dah lama dah, hampir setahun lebih sudah aku pakai. Setakat tak okey lah, walaupun yang replika bukan original, bunyi pun padu. Kita payung sikit lah. Cukup, si boleh. Tu bukan tempat event lah, untuk kedai shop clothes, kelab bising orang tak.
Okay, next lampu belakang. Lampu belakang tu aku tukar sebab mau buka ekor, so signal saya dah. So aku cari alternatif lah. Macam mana mau ada signal sekali dengan lampu. So aku beli yang built-in signal lah. Wake. Okay, nampak lah di tepi lah. Pun belah tengah dia jarangnya si nampak. Toknya at least di tepi sekali lah. Nampak lah. Okay lah, okay lah. And then next, paling latest Winglet V3. Orang cakap tu Winglet V3 Jerong orang cakap. Aku tengok yang famous dekat Instagram Kenny Robert yang pakai Winglet tu lah. And aku tangga pun nang smart lah. Toknya pun kualiti biasa lah. Bukan tebal lah, skin fiber plastik lah. Hanya aku ada retak sikit dah. Tapi dia okey lah. Hanya datang warna aku minta biru. Yang datang purple sikit. Okey lah. Di jauh ni asyik nampak gila beza. Di jauh smart je. Sama je apa warna. Tu je lah. Yang biasa je. Dia begat. Biasa je lah. Mau cari yang lengkong. Sik terbeli. Beli yang tu. Shopee je lah. Yang biasa je. Okay. And then last kali. Helmet. Aku pilih KYT. Minat KYT. Dulu pakai KSI tak? Pergi nak tengok KYT. Okay lah, ada rotor sikit kelak lah lapnya bagi kilat. KYT Venom Azlan Shah. Yalah aku pakai. And then rasanya ya ajak lah. Perubahan setakat tu dalam masa satu tahun lebih lah aku pakai. Sikit je lah. Tu je lah. Aku percaya pedok. So masa guna benda tu lah. Tu pun beli di member je tu. Beli di member je. Bobin untuk pedok lah. Mau ada pedok kah? Ada bobin. Okay, gambar nak kacak lah. Gambar kacak. Lepas kamu cuci pun cuci rim belakang senang sikit. Ya kegunaannya lah. Mau pedok sikit. Serius, mau pakai pedok ya. Mana-mana motor lah. Pakai pedok ya. Nak kacak. Pedok stand. Serius kacak. Asalnya ya aja lah. Saya kata saya dah apa gila lah. Perubahan dia smart, simple. Saya dah perubahan besar. Cuma sikit-sikit je lah. Ya aja lah. Okay. Meanwhile, accessory aku, maybe aku padah tadi nak, aku buang tu kos dalam RM2,000 lah. So aku explain sikit-sikit lah berapa harganya. Okay, first cerita sedih. Ada cerita sedih dekat motor. First, aku beli Rizoma ori RM110 kosnya lah. And then aku pergi kerja parking tepi jalan. Kira tepi jalan lah sebab saya dah parking dalam lah. Dua-dua tu kena song lap bos, RM120. So aku ambil keputusan, aku simo beli barang ori buat masa kini lah. Apa kata kau aku tu? Semua benda boleh ambil di Shopee. So aku ambil di Shopee RM35. So untuk ini RM35. Yang untuk pun ada cerita sedihnya juga. Aduh, first aku pakai Lightech sama harga lebih kurang dalam RM100-150. Aku pun sebelah hilang bos. Sebelah hilang. So aku ambil keputusan, aku beli juga di Shopee. So tu aku ambil dalam 50 something 52, 53 I guess. Tok, teng Arwan. Aku beli tu dari kawan aku. Aku beli tu dengan harga kosnya RM250. Okay, kelak benda mahal, kelak aku tunjuk benda mahal. Lek, chill lah. Lampu belakang, aku beli Masaya aku beli kat Shopee dalam 60 lebih, 68. Okay, lepas ya exhaust AC Project. Bukanlah original, just biasa je lah. Okay. Macam yang kawan aku pun nyari replika, aku pun sih. Aku masa case slip-on, so aku just beli tu 250. Aku beli sikit je, then aku case slip-on. Lepas ya after aku try motornya, berapa jam je lah aku terpikat lah dengan fuel system lah. So aku tunggulah dalam sebulan, misalnya silah dalam sebulan kot. Lama lagi kot, 2 bulan je. Aku tunggu dalam 2 bulan, aku belilah tu fuel system. Aku beli pipe system je. And aku memang beruntung. Selama tu aku cari nak, ada yang 300 lebih dan 400 lebih. So aku dengar ada promotion 220. Aku mesti tunggu, kebas terus. So total exhaust tu full system dari muffler sampai pipe dah 400 lebih. And yang tu, tu lah benda paling best. 1500 bro. 1500. 5.5 inches rim belakang 1500. Oh, sekali tayar pun 200 lebih. Korang kira lah berapa aku simpan sebut. Kelak orang pada riak. Okay, so far ya je. No cost paling besar aku atau paling besar aku atau
sebab biarlah range aku pun modification dalam 2000 lebih. Helmet aku belum belilah, kawan aku belum macam ni. So, chill. Okay, tadi aku tunjuk apa yang aku dah ubah. Sekarang aku change sikit lah, kos ya berapa lah. Tapi ya seat lah, semahal-mahal eh. Seat semua original kan. Okay, first set mirror. Set mirror aku beli RM30, Shopee lah. Shopee, macam aku pada tengok Shopee. RM30 set mirror. Lepas ni liver guard RM20. Aku beli 2 set terus. Aku beli 2 set. So, RM40 lah. Tapi RM20 lah satu set. Okay. And winglet, paling yang aku suka, molahnya smart lah. Sikit smart. Winglet dalam RM1, Shopee juga. Ya, ada zaman Shopee. So, beli dari Shopee tu. Shopee. Okay, next. Time aku beli signal tu. Zaman Shopee tu ada. Mungkin ada. Tapi seat famous. Dia, kita tahu dekat Facebook, Instagram je. Bawa motor beli kat Facebook lah. Untuk satu set sebelah-sebelah, RM40 lebih. Tapi kini tu kat Shopee murah lah. Dekat Facebook, RM40 lebih. RM45 season aku. RM45 aku beli. Next. Belakang aku beli sekali signal. Aku suka design tu sebab jarang orang pakai juga. Tok design memang jarang pakai lah. And aku baru jumpa dekat Shopee dalam sellernya seorang dua orang je lah seller yang aku jumpa macam tu. And aku takut juga. It was at this moment that he knew he fucked up. Aku baca komen sebelum aku order, aku takut juga. Orang ya sikit ni ada jual design tu, sikit jual design yang sekali signal yang biasa pun kita nak gaya. And nyasen ke orang ya, orang nak pembeli tu salah. So aku order lah, harap lah benda betul sampai, betul sampai. Nasib betul sampai. Okay, tu aku beli dalam 100 lah, RM100 tu. Kat Shopee juga. Exhaust, macam aku padah tadi, exhaust aku beli dalam 800. Sekali postage lah dari Indonesia, 800. Full system, si project. And bobin, free. Aku dah beli paddock tu nak. Beli paddock dapat free bobin. Eh hey, kawan lah, member. Kalau tu beli Shopee pun, 20 je lah bobin tu aja. So setakat tu rasanya ya ajak kot. Ah, pak tu tok. Okay, mati tu. Okay, aku memang minat lah dia dulu. Aku sebelum tu pergi cash eye, aku cakap nak, aku set dah helmet yang special. Aku mau keluar kawan pergi event pakai cash eye. Orang lain pakai KYT, orang lain pakai ARC, orang lain pakai RI. Aku pakai cash eye lah. Ada full face pun biasa ada pun. Saya ada brand, bukan brand not famous. So aku berpuas dan sikit-sikit belilah KYT. Aku beli dua lah. Aku kejar berbeloh-beloh. Aku cakap hujung bulan aku mau beli dua KYT. Okay, adalah sikit ya KYT, KYT Hellcat atau KYT Venom. Aku beli helmet je RM350. Sekali visor tambah 100. Pasal spoiler, bolahnya lagi kacau lah. Spoiler dah RM40. Dekat 500 lah dekat siap helmet aja. So mudah kita minat lah. Okay lah, barang pun original, bukan kopi. KYT setakat tu yang aku tahu belum ada kopi lah. So harga ni kira mampu milik sikit. Bukan sampai 1,000-2,000. Lagi dalam berapa ratus. Sip lah mampu milik. Tapi kira okey lah. Original lagi dalam 200-300 lagi okey lah. Lagi berbaloi lah. And kita puas hati. Designnya KYT juga sikit. Famous lah setakat tu. Memang helmet KYT yang famous lah setakat tu. Okay, ya jalah asal setakat tu. Ya, harga-harga yang ku beli kosnya. Ya jalah.